Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sukma Vlog. Channel yang membahas tentang sabun plastik yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat meja afdruk dengan alat dan bahan yang sangat sederhana yang bisa teman-teman praktekkan di rumah dengan modal yang sangat murah dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang di channel Sukma Vlogs. Selamat datang di channel ini. Semoga apa yang saya tutorialkan bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe, like, komen, dan share. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan nama-nama bahannya ya. Yang pertama ini saya ada lampu, ini ada lampu LED ya. LED gak, teman-teman bebas mau LED apapun, cuma saya belinya ini laban saya pakai 8 watt ya, 8 watt. Totalnya ada dua lampu ini, kurang lebih panjang sekitar 50 cm. Untuk harga ini satunya sekitar 45.000 satu lampu. Terus ini ada kabel ya, ini ada kabelnya. Terus ini udah saya coba solasi ya, biar nggak kelamaan nantinya. Saya udah solasi ini, saya udah pasang, nanti tinggal disambung ke lampu. Saya rasa teman-teman udah bisa cara menyambung kabel ini, teman-teman sudah bisa, jadi nggak perlu saya tutorialkan ya. Untuk panjang kabel ini menyesuaikan ke stop kontak teman-teman ya. Kalau misalkan stop kontaknya agak jauh, ini lebih panjang, kalau dekat deketin aja. Terus kita ada kaca ya, ini adalah kaca. Kaca adalah gunanya nanti untuk tatakan screen ketika kita akan membuat desainnya. Terus ini ada ini ya, teman-teman saya buat ini. Ini adalah segi 4. Ini panjangnya kurang lebih 15 cm. Dari permukaan tanah ya, teman-teman siapkan saja seperti ini buat nanti wadah lampunya. Oke, sebelum kita lanjut merangkai lampu afdruk ini, silakan yang belum subscribe silakan subscribe, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sukma Flow. Oke, mari kita rangkai dulu lampu-lampu ini.
teman-teman ini udah lampunya udah nyala. Udah oke. Ya, lampunya udah nyala. Setelah ini udah nyala, terus kita coba pasang ke rumah kotak ya. Kita kan pasang lampunya ini seperti ini. Ya, ini kita coba pasang tempat kotaknya. Untuk alas ya, kayu itu agar lampu tidak langsung ke lantai ya, karena biasanya lantai itu dingin. Ya, untuk sekali lagi untuk jarak lampu ke kaca itu sekitar 15 cm. Dan nanti untuk penyiaran Forest of Hand screen itu teman-teman sekitar 1,45 detik, screen kuning kurang lebih 3 menit. Ya, ini sekilas ini sangat-sangat sederhana, sangat-sangat murah. Kalian bisa, teman-teman bisa buat ini ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing apa kalau mendung, kalau nggak ada matahari, nah, kalau nggak untuk malam. Terus ini saya kasih kayu agar nanti buat tatakan kacanya, karena jarak lampu ke kaca kalau tanpa saya kasih kayu ini kurang dari 15 cm, maka dari itu saya kasih kaca ya seperti ini. Oh ya, kalian juga bisa aduk ini tanpa kaca ya, alias langsung terus screen ke lampu. Tapi enggak efektif waktunya. Ya, ini kita coba nyalakan. Ya, nyala ya. Nyala ya. Ini udah nyala, ini ada screen. Jadi kurang lebih macamnya seperti ini teman-teman. Jadi ini proses untuk penyinaran untuk screen putih biasanya saya 1,45 detik udah jadi. Kalau screen kuning biasanya sekitar 3 menitan ya. Terus kalian juga bisa nih updruk tanpa kaca yang ditatakan seperti ini. Tapi prosesnya waktunya biasanya agak lebih cepat. Mending kalian pakai kaca aja seperti ini. Maka bagi teman-teman yang baru datang, saya ucapkan terima kasih. Silakan selamat datang di channel Sukma Vlog ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Ya, ini ya sekilas. Jangan lupa meja ini kalian taruh di tempat yang agak redup, agak gelap ya. Jangan taruh di tempat yang terang, karena ini saya akan taruh di bawah meja ya. Itu biasanya lebih gelap. Oke, demikian video dari ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, dukung channel ini agar terus memberi manfaat kepada teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.